Halo sahabat, salam literasi. Perkenalkan, saya Mujari, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bantul. Bersama ini kami sampaikan sebuah video karya siswa yang berjudul Meraih Prestasi dengan Literasi. Berdasarkan survei, Indonesia berada di 60 dari 61 negara peserta dalam hal literasi. Literasi ini rendah mengapa? Karena minat baca yang masih rendah. Untuk itulah SMK Negeri 1 Bantul sebagai SMK pusat keunggulan mendukung gerakan literasi sekolah dan sekaligus berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Guna mendukung gerakan literasi sekolah, SMK Negeri 1 Bantul telah membentuk tim GLS yang bertugas untuk merencanakan, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi GLS. Program literasi yang telah terlaksana di SMK Negeri 1 Bantul antara lain literasi 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Anak dibiasakan membaca dan menulis apa yang telah dibaca ke dalam sebuah form yang telah disediakan oleh tim literasi. Setiap semester, tim GLS akan memilih peserta terbaik yang diberi reward dari sekolah. Yang kedua, pojok baca. Ada beberapa pojok baca di SMK Negeri 1 Bantul, di antaranya di perpustakaan, di kelas, di ruang kepala sekolah, di lobi, dan tempat-tempat strategis lainnya. Pojok baca ini dibuat untuk memudahkan warga sekolah mendapatkan kesempatan untuk membaca. Yang ketiga, majalah dinding. Tim GLS terus mendukung agar majalah dinding bisa terbit berkala sebagai wadah ekspresi anak-anak. Yang keempat, penambahan koleksi buku. Tim GLS terus mengupayakan tambahan buku, diantaranya dengan memberdayakan alumni dan orang tua siswa untuk aktif terlibat dalam program GLS dengan menyumbang buku ke perpustakaan. Yang kelima, mengikuti festival atau lomba literasi. Tahun 2021 ini, SMK Negeri 1 Bantul meraih penghargaan sebagai Sekolah Aktif Literasi Nasional. Kepala sekolah berprestasi di bidang literasi. Dari festival ini telah lahir antologi cerpen karya siswa-siswi SMK Negeri 1 Bantul. Yang keenam, warga SMK Negeri 1 Bantul telah melaksanakan kegiatan literasi digital. Literasi numerasi, literasi sains, dan literasi finansial. Demi mendukung gerakan literasi sekolah ini, kami juga menyediakan perpustakaan Widya Mandala Pustaka yang memiliki banyak koleksi buku dengan jumlah sekitar 17.910 yang terdiri dari buku paket, buku sains, buku bahasa dan sastra, pengetahuan umum, dan buku-buku karya siswa serta guru SMK Negeri 1 Bantul. Dengan suasana yang nyaman dan pelayanan yang baik dan ramah,
warga sekolah diharapkan akan senang berkunjung ke perpustakaan. Selain itu, SMK Negeri 1 Bantul juga mendukung kreativitas siswa dalam penulisan skenario dan pembuatan film pendek. Salah satu bukti dukungan tersebut diwujudkan dalam film karya siswa dengan judul Demi Prestasi Dapat Sahabat GLS, saksikan setelah ini. Demikian inovasi pengembangan GLS di sekolah kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan like, subscribe, komen, dan share video ini kepada seluruh keluarga, masyarakat, teman, dan sahabat yang Anda kenal. Terima kasih. Salam FGLSN. Salam literasi. Ada lebih banyak harta di dalam buku daripada yang didapat perampok di pulau harta, kata Walt Disney, produser film berkebangsaan Amerika Serikat. Kalimat itu membuat aku sadar bahwa ilmu adalah harta yang sangat berharga, dan ilmu bisa didapatkan dengan membaca buku, sehingga aku mulai rajin membaca buku hingga aku terbiasa membaca, dan sekarang membaca adalah salah satu hobiku. Oh iya, kenalin, namaku Keisha Nanta, salah satu siswi kelas 10 di SMK Negeri 1 Bantul. Aku sangat mencintai buku. Bagiku, gak ada hari tanpa buku. Tak heran jika keluargaku dan teman-temanku memberi julukan si tukutu buku dari Skan Sabah kepadaku. By the way, Skan Sabah itu singkatan dari nama sekolahku, SMK Negeri 1 Bantul. Pagi Kezia, lagi baca apa nih? Oh, baca buku. So banget sih, padahal kan nilai kamu gak sebagus nilai aku. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Ibu ada pengumuman. Penasaran kan? Pengumuman apa tuh? Liburan ya? Bukan, pengumuman lomba cerdas cermat. Lombanya seperti apa ya, Bu? Jadi, besok tanggal 30 Desember akan ada lomba cerdas cermat dengan tema pengetahuan umum. Lomba ini merupakan lomba berkelompok. Satu tim terdiri dari 3 orang. Ibu harap kalian bisa mendaftar dan mewakili sekolah. Pendaftarannya bagaimana ya, Bu? Saya ingin tahu. Pendaftarannya bisa online. Nanti sepulang sekolah silakan chat Ibu. Ibu kirimkan link pendaftarannya. Baik, sekarang untuk 15 menit pertama sebelum pelajaran kita literasi dulu. Silakan dikeluarkan bukunya. Baik, Bu. Setiap pagi sekolahku mengadakan program literasi selama 15 menit. Tak hanya membaca buku, namun
siswa dibiasakan untuk meringkas. Nantinya, ringkasan tersebut akan dinilai untuk menjadi pembaca terbaik. Gimana? Keren kan? Maudi, ikut yuk. Nanti kita belajar bareng. Ayolah, tapi kita kurang satu orang lagi. Kira-kira ngajak siapa ya? Gimana kalau bisa? Lumayan tuh, jangan pintar. Oke lah, nanti aku ajak. Oke. Oke. Michelle, ikut tugas sama bareng kita yuk. Gak salah nih kamu ngajakin aku. Iya, sama Maudi juga. Sorry ya, bisa testin sama kita. Yap, lagi ya, kalian tuh sok banget mau ikut lomba. Kita rata-rata kan gak terlalu gua kita. Ups. Bagus deh kalau kalian udah bikin itu. Jadi kalian bisa pulang ke sini. Tapi dia, siapa tadi suruh kesini aja. Tapi ya. Hai Sha, hai Di. Hai Mel, duduk aja. Kalian yakin mau ngajak aku gabung ke tim kalian? Yakin kok. Tapi kan kalian tahu sendiri, aku gak sepintar kalian. Aku aja dapet ranking terakhir di kelas. Yang penting kamu optimis, Mel. Masalah itu, nanti kita bisa belajar bareng. Nanti kita bantu kok. Tapi... Udah gak usah kebanyakan tapi. Sekarang kamu cari buku terus dibaca. Belajar bareng kita. Nah, benar itu. Buku apa? Terserah, yang penting bukan buku anak TK. Kamu paling jago di materi apa? Enggak ada. Pasti ada. Budaya. Aku suka budaya sih. Mending kamu fokus ke budaya aja deh. Daripada kamu belajar banyak materi, gak fokus, dan cuma karena terpaksa. Thank you.
perhatikan tabel yang ada di papan tulis. Di sini tabel tentang data kebiasaan anak berumur lebih dari 10 tahun. Di sini ada yang suka nonton televisi dan ada juga yang membaca majalah atau koran. Dari tabel ini akan saya sajikan dalam bentuk diagram data. Dan diagram datanya saya kirim di grup kelas. Jadi buka HP kalian. Sudah terkirim? Coba kalian perhatikan diagram badan yang ada di HP kalian. Apakah menurut kalian sudah betul, sudah sesuai dengan tabel yang ada di papan tulis? Benar, Bu. Yang lain? Benar. Ada pendapat lain lagi? Salah, Bu. Kok bisa salah? Kenapa nggak bisa? Karena kalau presentasi itu cuma 100. Sedangkan dalam diagram badan Ibu kirim itu lebih dari 100 untuk presentasinya. Oh iya, terus menurut kamu yang betul tapi mana? Seperti ini Bu ya, benar. Presentasi tahun 2003 itu harus peminat TV-nya 8.494 dibagi 10.864 dikali 100%. Hasilnya itu 78,18% Bu. Dan peminat acara itu ada yang 2.370 dibagi 10.864 dikali 100%. Jadi jawabannya itu 21,82%. Harusnya seperti itu, Bu. Ya, pendapat manusia tepat sekali. Coba untuk yang lain. Coba dicek yang tahun 2006, 2009, 2012, dan 2015. Itu sudah betul belum persentasenya? Seandainya belum betul, coba kalian kerjakan. Cari yang betul itu berapa? Jelas? Coba silakan dikerjakan sekarang. Diproduktif. Jangan lakuin hal apapun hanya karena kamu terpaksa. Sebagai bentuk literasi budaya, siswa-siswi SMK Negeri 1 Bantul aktif mempelajari seni budaya Karawitan yang merupakan seni tertua dalam kebudayaan Jawa. Pada awal perkembangannya, fungsi gamelan hanya berkisar pada upacara-upacara keraton. Namun, sejak zaman Mataram yang menjadi tonggak seni Karawitan, seni suara ini juga berfungsi sebagai sarana hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Seperti SMK Negeri 1 Bantul yang menjadikan Karawitan sebagai salah satu pilihan ekstrakurikuler bagi siswa-siswinya untuk lebih mengenal kebudayaan. Metode filtrasi adalah proses penyaringan air untuk menghilangkan zat padat tersuspensi dari air melalui media berpori. Tujuan proses penjernihan air adalah menghilangkan kadar pencemaran yang ada di dalam air sehingga air layak untuk digunakan kembali. Persamaan dari variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat tersebut adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah FX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat mempunyai beberapa macam sifat dan juga berapa ya?
jam segini kok anakku belum pulang ya? Halo, Ma. Halo, Kes. Kenapa kamu belum pulang? Oh iya, maaf, Ma. Keisha masih di sekolah, belajar bareng teman. Oh, ada tugas kelompok. Jangan terlalu malam ya pulangnya. Bukan, Ma. Keisha mau ikut lomba cerdas cermat tingkat provinsi. Jadi, untuk persiapin itu, Keisha belajar bareng teman-teman. Oh iya, Mama izinin Keisha buat ikut lomba cerdas cermat kan? Oh gitu, tentu dong. Mama selalu ngizinin dok, semoga sukses terus ya. Amin, makasih Ma. Sama-sama, sekarang belajarnya dilanjut di rumah ya. Oke, bentar lagi Keisha pulang Ma. Sekarang dok, anak gadis tidak baik pulang terlalu malam. Yaudah ya, bye Ma. Gak diangkat dong. Jangan masuk aja. Ya udah.